Semangat pagi. Nama saya Liliana, seorang ibu rumah tangga yang nyemplung di dunia frozen food berkat ajakan seorang sahabat untuk ikutan kelas online membuat frozen food olahan ayam. Program ini diselenggarakan oleh Rumah Pintar Menyapa dari CSR Sinar Maslen. Kemudian berlanjut dengan mengikuti challenge wirausaha mandiri pada bulan Juni 2020, di mana saat itu kami mulai memperkenalkan brand rame-rame masuk dapur dan berhasil memperoleh modal usaha. Tidak dilihat dari nilainya, tapi mulai munculnya kepercayaan diri akan produk yang dibuat itu menjadi lebih penting, hingga sampai saat ini kami tetap bergerak di bidang frozen food olahan ayam. Resep olahan ayam yang diperoleh dari pelatihan kami kembangkan menjadi 4 variasi produk. Produk olahan 100% ayam dengan rempah bumbu alami, serta produk olahan ayam dicampur dengan udang, sayuran, dan bumbu alami. Di sela-sela kesibukan mempersiapkan pesanan produk olahan ayam, kami tetap mengikuti kursus memasak online yang diadakan oleh Rumah Pintar BSD City. Hal ini memperkaya kami akan ide jenis makanan beku. Kemudian, kami berhasil untuk mengembangkan produk olahan tahu menjadi produk yang disukai oleh teman-teman yang memilih jenis lauk. Selain itu, adanya permintaan dari konsumen untuk produk berbahan baku ikan menjadi tantangan buat kami untuk berinovasi. Pada awal tahun 2021 ini, kami menjawab permintaan tersebut dengan mengeluarkan produk berbahan. Kami terus memastikan kesegaran bahan baku untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Saat ini, pemasarannya dilakukan secara online melalui WAG, FB, dan IG, serta dalam waktu dekat akan muncul di GoFood dan Tokopedia. Harapan kami, produksi per minggu dapat terus meningkat, dan usaha frozen food ini bisa membuka lapangan tenaga kerja buat lingkungan sekitar. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Mega Sutan sebagai fasilitator dari CSR Bidang Ekonomi Sinar Maslen yang telah memberi kesempatan untuk ikut dalam setiap kegiatan pelatihan dan bazar, serta kepada para mentor yang penuh semangat membimbing kami, terutama kepada Bapak Rujianto Branding yang membuat kami menatap jauh ke depan untuk terus maju. Terima kasih Pak, matur suwun sangat.